ni kita nak tengok kalau nak usus terkeluar, apakah yang perlu kita lakukan. Okey, ha, sebab kita dapat soalan daripada rakan-rakan kita kat TikTok tau. Okey. So, kalau usus terkeluar apa nak buat? First kali kita biasalah doktor ABC. Okey, danger. Kita kena pastikan danger. Ada masih ada pergaduhan lagi tak? Masih ada pertengkaran lagi tak? Perlukan polis untuk keselamatan tak dan sebagainya. Okey. Dan kita sendiri kena pakai glove kan? Ya, kita tengok persekitaran laluan apa jalan raya dan sebagainya, perlu tak kita alih mangsa dulu ke ataupun ada orang boleh divertkan jalan raya tu kan untuk kita. Okey, so yang first kali mestilah danger clear baru kita boleh pergi tempat yang lain lah. Okey, yang kedua respon. Okey, kalau saya macam ni masa saya on the way pergi dekat dia dah tengok kat saya macam tu, maksudnya responnya AVPU dia E, alert lah. So bagus, so respon dia bagus. Kemudian kita pergi kat A, A-way. Kita tengok pernafasannya ada tak, masih normal, naik turun. Kat anak tengkok dia ni ada tak ke kiri sikit atau ke kanan sikit dia punya anak tengkok ni, terakhir saluran pernafasan ni. Kalau ada ke kiri ke kanan sikit, mungkin dah terkena paru-paru. Itu yang kita risau lah. Okay? So dia jadi tension ni motorex. Okay? Kalau semua A-way okey, kita teruskan. Kalau tak okey, kita kena open AV, pastikan ada AV dan sebagainya, baru kita teruskan. Baru ke B. B adalah breathing. Kita tengok dia nafas normal tak, laju tak, slow tak dan sebagainya. Okey. Kemudian C, circulation. Kita kena tengok capillary refill test. Kita kena check dekat kuku dia kan, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Eh, kira 1001, 1002. Kalau dalam bawah, masa 2 saat ke bawah, dia boleh jadi merah kembali, daripada putih ke merah kembali. Maksudnya sirkulasi dia baguslah. Baru kita pergi dekat secondary survey. Secondary survey baru kita tengok kawasan luka tu. First kita tengok punca dia. Okay? Yang ni macam ni kita nampak, oh ada pisau dekat kiri. Bila pisau tercucuk dekat badan manusia, jangan kita cabut dia. Sebab kita takut bila kita cabut kawasan yang dicucuk tadi, ditikam tadi, akan ada terkena salur darah dan sebagainya. Bila kita cucuk, salur darah tu terbuka. So, pendarahan tak berhenti. Lagi bahaya. So, bila ada pisau, contohnya, kita tenang dalam sakit kan. Then, kita ambil gloss dan kita hati-hati tebalkan bahagian tepi pisau ni. Dan kita bandage pisau tu supaya pisau tu tak bergerak lah. Bila pisau ni tak bergerak, kurang sakit kepada pesakit. Ha, kan? Kalau tak, asyik gerak ya, lagi menyakiti pesakit. Ya? Okay, kemudian, bahagian usus yang terkeluar ni, sebab bahagian usus ni dah terkeluar, macam mana? Kita ada dua pilihan. Kita ada dua pilihan, betul tak betul. Okay? Satu, usus terkeluar ni, kita biarkan. Dah terkeluar, terkeluar lah. Jangan buat apa-apa. Yang kedua, kita masukkan balik. So jawapan yang sebetulnya adalah A tadi, yang awal tadi. Kita kena biarkan, jangan kita masuk balik. Sebab kalau kita masukkan balik, kita bayangkan penuh dengan hapu, penuh dengan pasir dekat kawasan usus ni. Pasir, hapu, benda asing. So benda ni tak dikemaskan lagi, tak dicuci lagi, kemudian kita masukkan. Jadi infection pula, jadi jangkitan pula dalam perut dan sebagainya. Lagi susah untuk sakit. So, yang dah terkeluar, jangan kita cuba jolok balik. Kita cucikan dengan air garam. Cucikan dengan air garam sebab air garam ni menghentikan pergerakan pertumbuhan bakteria. So, kita cuci dengan air garam sebanyak yang boleh. Sebanyak yang boleh, keluarkan pasir dan sebagainya. Masa ni seluar dia memang basah, baju dia memang basah. Tapi kita nak selamatkan dia lah. Cuci habis. Kemudian baru kita balik dia. Okay? Kita gunakan kain yang bersih ataupun gamji, pinggos. Kita gunakan semua yang bersih yang daripada dalam balut packaging lagi. Okay? Baru buka, kemudian kita pasangkan dengan normal saline tadi, air garam tadi. Kemudian kita letakkan dekat atas usus yang terkeluar tadi. Letakkan kalau boleh semua kawasan tu kita dah kenalkan dengan air garam. Sebab apa kawasan ni kena kenal dengan air garam? Sebab usus ni dalam perut dia sentiasa lembap. Bila dia kat luar, dia tak ada
saluran darah, tak ada air dan sebagainya. So dia tak lemak, dia kering. So tak bagus untuk usus tu lah. So kita lembapkan usus ni supaya kita jaga. Okey, kalau kat normal lah dia lembap, kat luar pun kita bagi dia lembap. Bila dah lembap habis dan sebagainya, kita bandage dia dengan hati-hatilah. Kita bandage dia dengan hati-hati. Kalau tak ada bandage yang besar, bandage yang 4 inci ni lah, yang 10 cm. Kalau ada yang besar yang 15 cm, 6 inci, ya, bandage tu lagi senang. Memang sesuai untuk usus terkeluar lah. Okay, so kita hati-hati bandage lah. Cik, sabar lah cik lah. Sabar lah cik lah. Macam mana boleh kenal ni? Sambil bandage, sambil ambil sampel history dia, sejarah dia. Okay? Macam mana boleh kenal?